Okay, assalamualaikum anak-anak sekalian. So kita akan belajar selamat malam ya. Okay, kita akan belajar hari ini topik yang baru, bab baru iaitu bab rangkaian graf. Selalu kamu belajar graf kan? Graf apa yang kamu dah belajar? Graf fungsi. Graf fungsi. Lagi? Graf grafik. Fungsi. Okay. Grafik. Okay. So, graf yang kamu dah belajar adalah graf fungsi. Apa contoh graf dia? Dia berfungsi. Graf berfungsi. Ya. Ingat lagi tak yang graf senyum, masam tu nama graf dia graf apa? Ingat benda tu. Saya main sebut siapa tak tahu benda sebenar apa. Sabar. Graf senyum, graf masam. Okey. Yelah graf apa? Tak ingat nama dia. Allah, okay, abang tak tu. Ingat. Ingat tak formula dia? Kuadratik. Dia kena X. Yes, kuadratik. Aduh, sabarlah. Okay, so sebelum ni kita belajar graf kuadratik. Hari ni kita akan belajar graf yang lain yang sebelum ni, senior-senior kamu sebelum ni tak belajar pun. Okay, so kita belajar topik rangkaian graf. Okay, so dekat rangkaian graf ni, hari kita akan belajar macam mana nak mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Okay, so contohnya, kalau yang macam graf, yang nampak, yang cited ni graf apa tadi? Kamu tengok skrin tak? Berapa orang cited? Ajak, saya tengok sekejap. Nampak, nampak. Anissa ingat tak graf apa? Di sana, Nenek. Tengok rumah beraja ni. Anissa, are you there? Okay, banyak benda. Saya ingat masam senyum. Okay. So yang tak nampak manis, manis. Yang tak nampak tu masam. Graf yang saya paparkan ni adalah graf senyum. Adalah graf senyum. So graf senyum tadi Brian cakap apa nama graf dia? Kuadratik. Yes, kuadratik. Salah Abizan. So graf senyum masam ni kita namakan graf kuadratik. So sebelum ni kita belajar graf kuadratik lah dan macam-macam bentuk graf lah. Hari ni kita akan belajar graf yang lain. Okay, contohnya. Okay, yang cited, kamu tahu tak ni ada dekat benda dekat mana? A game. Yes, game. Game apa? Lupa main game. PES. Mobile Legend. Mobile Legend. Mobile Legend pun ada graf lebih kurang macam ni. Betul. Tapi ni bukan saya ambil dekat Mobile Legend. COD. COD tak ada kan? COD tak ada. COD tak ada. Game apa? PUBG. COD ni atas rumah. Yes, PUBG. Yang ni saya ambil daripada PUBG. POC. PUBG dengan ML lah. Yes, PUBG dengan ML ada. Kamu tahu tak apa masuk graf ni? Graf ni, okay, untuk yang tak nampak. Tak faham, saya skip benda ni. Okay, so kalau yang tak nampak graf dia, selalu kan kamu tahu graf tu bentuk senyum, bentuk masam, bentuk sengit kan? Yang ini, graf sekali. Sengit. Yang rangkaian graf yang kita akan belajar, graf dia macam bentuk 4 segi, 5 segi, 6 segi. Ha, graf dia macam tu. 5 segi, 6 segi dengan poligon eh? Yes. Graf dia poligon. Yes. Graf dia keliling. Dia berbentuk. Graf dia berbentuk. Berbentuk macam poligon. Contohnya bentuk 5 segi ke. Pentagon. Contohnya dia ada graf dia ada 5 bucu. Tapi kalau macam dalam PUBG ni, graf dia 5 bucu. Contoh bucu yang dekat 5 bucu tu, satu bucu survival, satu bucu heal. Contohnya apa, kalau macam dekat Mobile Legend ada satu bucu attack, ada satu bucu defense. Contohlah kan. So gitu. Gitu.
So contoh bucu yang paling tinggi tu maksudnya contoh bucu paling tinggi kamu attack. So maksudnya kamu main game tu banyak attack je lah. Kalau bucu yang paling rendah tu defend, contohnya bucu pendek lah. Adalah bahagian antara 5 bucu tu. Main defend kita kurang. Kita kurang defend. Kurang defend. So graf ni dia baca macam kalau dekat game, graf ni baca macam main game. Jadi bila kita tengok dekat graf tu, kita nampak ah, oh kita main game kita lebih kepada attack, kita ke kurang heal ke, kita banyak kill kalau main game lah. So itu maksudnya rangkaian graf dia. Macam graf sebelum ni kalau kita belajar selalu okey, bulan 1 tinggi, bulan 2 rendah, bulan 4, bulan 5 tinggi rendah. Tapi yang ini kira benda ni pun graf lah, Saimo tu. Yes, dia pun graf juga. Kita panggil dia rangkaian graf. Dia fikir benda apa ni? Apa rangkaian apa? Rangkaian graf atau bahasa Inggeris graf. Ingat benda apa ya? Apa. Okay, so sambil-sambil ni nasihat saya untuk korang yang memang suka main game macam Brian Fizuan kan. Saya pun kaki game juga. Tapi itulah, kita jangan macam lah, kita jangan menjadikan game tu menghantui kita. Maksudnya 24 jam game je. Main game memang macam Fizuan. Tak bosan ni game tu. Nampak tak bentuk apa ni? Ni apa? Kat mana kamu nampak benda? Ha? LRT. Yes, LRT. Okay. LRT. Yes, LRT. Untuk yang tak nampak, kamu tahu tak yang LRT yang ada map? Tak. Ha? Brian apa, pernah LRT naik LRT? Tak pernah. Kamu tahu tak LRT? Saya tak pernah naik LRT. Tak pernah sianya. Okay, tapi kamu tahu kamu tak? Kamu naik aku itu ni. Aku tembak juga udah. Okay, untuk pengetahuan kamu yang orang-orang yang naik LRT ni macam mana nak tahu? Contohlah, saya tak pernah nak pergi KLCC daripada Petaling Jaya. Tapi saya tak tahu macam mana nak naik LRT. Jadi, ada kat atas pintu tu ada peta. Yes, kat atas pintu tu ada peta. Ataupun dekat dia punya apa stesen tu memang ada peta besar. Sebab kan ada banyak jenis. Saya nampak. Tapi tu lah, dia tak ada braille kan. Lain kali kita buat inovasi sikit ada braille. Pelat. Oh jenuh, semua rubber situ kan. Talking lah, talking. Nanti penuh depan tu. LRT ni dia ada peta yang akan cakap okay, LRT daripada Seremban ke Pelabuhan Kelang lalu bahagian mana. Lepas tu MRT daripada Rawang ke sini lalu bahagian mana. So Ada tempat-tempat yang LRT yang banyak-banyak ni bertembung. Kat mana yang LRT ni peta dia orang bertembung selalunya? KLCC Central. Central. So kalau kamu dia Central ada COVID lah. Yes. Kalau kamu okay. Proses ni. So kalau kamu nampak peta ni, maksudnya peta ni dia gabungkan banyak benda. Banyak tempat gabung peta. So ini pun salah satu daripada rangkaian graf rangkaian, iaitu menghubungkan daripada satu benda ke satu benda. Dikira graf pun. Yes, dia senang cerita sebab dia rangkaian. Dia rangkaian, networking. Dia merangkaikan benda-benda ni. Vision dah tak pernah naik LRT. Ya. Yeah. Bukan tadi cakap naik dengan kamu ke? Terapi. Eh, ada. Okay. So, next adalah okay. Selain tu, untuk yang nampak, ini adalah contoh graf networking, graf rangkaian graf. Yang ni dia buat contoh dia apakah kan macam planet-planet pula. Dia buat contoh networking graf kawan-kawan Facebook. Okay. Ada yang tak ada Facebook ke kat sini? Saya tak ada FB. Ya ke? Ya, saya ada WhatsApp je. Ya, oh je. Itu okay. Pun pinjam mak punya. Ya ke pinjam mak punya, yo. Sabarlah, tak boleh belah betul dia punya gebang. Okay, so. Ada FB. Kawan-kawan Facebook. Selalunya kawan-kawan Facebook kita, siapa je yang ada kat kawan-kawan Facebook tu selalu? Kawan-kawan dari mana kita jumpa? Dari mana eh?
Dari negeri mana? Dari negeri mana? Kamu add je sesiapa yang kamu jumpa. Tak ada selalu sekolah yang ramai. Yang kawan sekolah mendengar. Macam sekolah kita ramai ya. Ah, sekolah kita lagi kawan daripada mana lagi dekat Facebook tu? Yang ada dekat friendlist. Sekolah rendah. Sekolah rendah. Tempat kerja Andy. Tempat kerja. Oh dah kerja dah. Lain dah kerja. Okay. Okay. Oh. Okay, so dekat kawan kita ni sebenarnya ada tak kawan kamu contohnya lah dia kawan sekolah menengah kamu tapi dia kenal kawan sekolah rendah kamu ataupun kawan dia jumpa orang ni dia kenal ada, kawan ada, kamu ada. Tapi dia kenal sepupu kamu. Ada tak? Ada kan? Ah, okay, so kalau kamu buat peta benda tu, buat peta contoh daripada kamu Dennis, daripada Dennis dia ada kawan sekolah menengah siapa? Lepas tu kawan sekolah menengah dia pula kenal pula sepupu, sambung pula peta dia, sambung pula ke sepupu kamu tu. Dan sepupu kamu tu kenal pula kawan sekolah rendah kamu tu ke. So benda tu bersambung-sambung-sambung. Banyak garisan. Yes, banyak garisan. Dia namanya networking graph. Dia menghubungkan benda-benda yang berkait. Sebab tu lah networking graf rangkaian ni selalunya kita guna untuk penyiasatan. Banyaklah banyak benda sebenarnya. Ha, kajian. Okay, contoh lain. Yang nampak. Ni apa salah apa? Pengesan kau ni. Yes. Oh, kes COVID. Yes, kes COVID. So, kes COVID tu. Kes COVID. So, contohlah kan kes COVID. Kamu tahu tak? Kalau macam kes tablik kan? Kes tablik. Oh, tablik tu saya tahu. Okay, contohlah daripada kes pertama, mula-mula sekali daripada kes pertama sampai sekarang dah jadi 1,007. So macam mana daripada satu boleh jadi 1,007 COVID ni? Dia kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi? Dia jangkit. Dia merebak. Yes, dia jangkit. Contohnya kes satu ni jangkit, jangkit ke kes sini, kes ni. Okay. Contoh kes satu jangkit ke kes tiga. Kes tiga jangkit ke kes lima. Kes lima jangkit ke kes enam, kes tujuh, kes lapan. So dia menjangkit-jangkit kan. Okay, so sebab itulah selalunya Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa update sampai dah tak terupdate, dah tak tersambung dalam rangkaian sebab banyak sangat rangkaian kan. So dia akan sambungkan, dia akan cakap okay kes tiga, kes keberapa yang paling banyak. Contoh kes 31. So 31 dia akan cakap lah 31 ni jangkit ke 166, 167, 168. 168 sambung pula 133 dia tunjukkan graf tu. So ini pun salah satu sebagai networking graph, graf rangkaian. Benda-benda yang menghubungkan. Ini pun salah satu. Dan dah mati 20. So inilah salah satu contoh graf apa yang penting kita nak belajar pasal yang sini kamu tak belajar sebelum ni. Rangkaian graf. So selain daripada ni, kalau nak tahu cuaca pun kat Jabatan Meteorologi kan, dia nak tahu tsunami ke, nak tahu gempa bumi ke, dia orang pun akan mengkaji graf. Dia akan mengkaji apa hubungan dengan dia. So itulah pentingnya topik kita kali ni. Then Okay gitu. Okay, so now tadi dah introduction di. Now baru kita tengok betul-betul apa graf. Okay, sekejap. Okay, graf ni adalah kalau graf rangkaian ni selalunya dia akan ada beberapa bintik. Macam yang saya cakap tadi lah, contoh dia bentuk tiga segi. Okay, tiga segi, kalau tiga segi ada berapa bucu? Tiga segi ada tiga bucu. So setiap bucu ni ada bintik dia. Setiap bucu ni dia ada bintik. Dia ada letak dot hitam lah. Dot. So setiap bucu dia akan letak dot macam manik. Okay, dia akan letak. Then bucu tu kita panggil bucu lah. So garis yang menyambungkan satu bucu kepada bucu yang lain kita panggil tepi. Contoh sisi dia lah. Sisi dia tu kita panggil tepi. Okay. So,
contoh yang ni saya paparkan bentuk dia adalah dia ada segi empat. Okey, yang B1 dengan betul-betul dia ada segi empat. Dekat sebelah kanan segi empat tu ada segi tiga. So segi empat dengan segi tiga tu bercantum. Brian? Hmm. You imagine? Segi empat ada segi tiga. Segi empat ada segi tiga tu bercantum. Yes, dia cantum. Segi empat, kemudian kanan dia ada segi tiga. Macam bentuk bentuk bumbung eh. Yes, bukan. Macam bentuk yes, macam bentuk bumbung terbalik. Bumbung belakang rumah terbalik. Dia ada segi empat, sebelah kanan dia ada segi tiga yang tercantum dan sebelah kiri dia, sebelah kiri segi empat tu sebelah kiri segi empat tu ada satu garis sengit, macam garis lurus lah. Masuk dia macam segi tiga tapi dia baru dia hilang, dia ada lagi satu bucu je sambung. Okay. Okay. So kalau graf macam ni rasa-rasanya ada berapa, ada berapa bucu? Ada berapa bucu? Dia ada segi empat, sambung dengan segi tiga. Enam. Lepas tu dia ada satu garis. Yes, enam. Sebabnya satu dekat segi empat tu ada satu, dua, tiga, empat dekat segi empat. Kemudian yang bersambung dengan segi tiga tu ada satu je, lima. Sebabnya yang dia punya tapak tu bersambung dengan segi empat kan, kita dah kira. Lagi satu bucu adalah garis dekat sebelah kiri. Okay, lagi satu bucu adalah garis yang dekat sebelah kiri. Dia macam mana? Dia macam echo area. Ah yes, dia macam echo. Dia macam echo atau macam area TV lah. Dia terkangkang gitu je. Ah tu lagi satu bucu. So ada enam bucu. So kalau ada enam bucu, rasanya dia ada berapa tepi? Tepi ni macam sisi lah. Ha, dia ada berapa bilangan tepi dia? Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Betul ke salah? Okay. Okay, dia ada... Okay, so dia ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yes, dia ada tujuh tepi. Satu, ada empat dekat segi empat, mesti ada empat sisi kan. Okay, dekat segi tiga tu ada dua sisi. Sebabnya satu sisi tu dah bercantum. So empat, dua, ada enam sisi. Kemudian dengan ekor dia tu ada satu lagi sisi. So tujuh sisi. Okay, next itu adalah bilangan sisi. Next adalah darjah. Okay, apa yang kamu kena tahu dekat dekat graf rangkaian ni, first bucu, kedua adalah tepi, bilangan tepi. Kemudian ketiga adalah darjah. Darjah dia ni adalah macam mana nak kira. Darjah ni macam cabang lah. Contoh macam macam tadi apa kes COVID. Kes 31 telah menjangkitkan ke kes 32, 33, 34. Maksudnya ada berapa cabang kat situ? 31 ke 32, 31 ke 33, 31 ke 34. Ada berapa cabang? Tiga. Tiga. Ada tiga cabang. So maksudnya apa nak kira darjah ni, dia kena kira cabang untuk setiap bucu. Contoh, kalau segi empat, kita kira bucu pertama. Bucu pertama segi empat, okay, bayangkan segi empat, bucu yang atas sekali sebelah kiri. Okay, ada berapa cabang? Dua. Yes, dua. Satu dia akan ke kanan dan satu ke bawah, kan? So maksudnya dah dua darjah dah tu. Satu darjah, dua darjah. Okay, tu bucu pertama. Okay. Bucu pertama dua darjah. Okey, kita tengok bucu kedua pula. Bucu kedua adalah kita tengok bucu yang dekat segi empat sebelah kanan tu, dekat bucu atas sebelah kanan. Okey. Apa atas sebelah kanan. Jadi dua juga tapi satu dua. Tu yang orang yang jangkit kat dia kan, jadi tinggal satu.
Okay, so untuk dia tak sama macam tepi tadi. Kalau macam yang tepi dengan bucu, kalau kita dah gabung, kita tak kira. Tapi untuk darjah, walaupun kita dah kira tadi, kita tetap akan kira lagi. Walaupun kita dah maksudnya macam tadi kita dah kira kan, kita tetap akan kira lagi. Contohnya bucu kedua ni tadi dia akan buat, akan pergi ke berapa cabang? 1, 3, 4 kan? Satu, dua, satu ke kiri, satu ke bawah, ada lagi satu. Segi empat ni bercantum dengan segi tiga kan? Satu pergi ke 1, 3, 4. Yes, dia akan pergi ke bucu pertama, kemudian bucu kedua dekat bawah, bucu ketiga adalah yang sambung ke segi tiga. So dia ada bucu kedua, dia bersambung dengan tiga. Next adalah bucu ketiga, iaitu yang ini adalah bucu yang dekat segitiga. Bucu dekat segitiga yang tak bercantum dengan segi empat tu. Jadi ada berapa dia punya tepi? Dia punya cabang ada berapa? Anissa? Anissa dah hilang. Oh ada. Anissa ada berapa cabang? Anissa tak bersuara. Kak Nis? Satu, dua, tiga, dua, satu, dua, empat. Ya? Tak. Yang tiga tu dia ke empat. Yes, tiga tu ke empat. Lagi satu? Tiga ke dua. Yes, tiga ke empat dengan tiga ke dua. So dia ada dua cabang. Sebab macam puncak segitiga. Kan dia ada dua ke kaki dia. So dia ada dua cabang. Okay. Kemudian bucu yang keempat. Bucu yang keempat ni adalah bucu sebelah bawah segi empat. Kat segi empat bucu yang sekejap kita, saya rasa kena mengenal pasti dulu di selaman ini. Visual. Okey, agak dah. Tekaan saya berjaya. Visual, saya mutekan kamu dulu eh. Dia anjir balik. Visual, kamu online guna earphone ke apa? Apa kita biarkan Visual mute dulu. Kalau dia dah okay, kita mute lah. Pizza. Terus diam. Okay, next adalah bucu yang keempat. Oh, bunyi lain lah pula. Saya tahulah background saya pantai ada punya angin, ombak apa semua. Allah macam rasa pantai je. Ini kena ngadu. Ini saya lah cikgu kena ni. Ryan, sabar je lah. Kamu nak jadi apa background? Angin-angin saya tiup. Allah abang. Tak senonoh, nasib baik baru tak masuk. Okay. So now kita tengok bucu yang keempat, iaitu bucu dekat segi empat bawah, bahagian kanan, bahagian bawah. Bucu kat segi empat, bahagian kanan, bahagian bawah. Okay, so ada berapa cabang dia? Dia bersambung dengan segi tiga. Yeah, Brian, ada berapa cabang? Apa benda tu? Segi empat. Segi empat dekat bucu dia adalah dekat bawah. Dekat bawah segi empat sebelah kanan. Dan dia yang bersambung dengan segi tiga. Jadi ada berapa cabang bucu tu? Tiga. Tiga. Sebab apa tiga? Dua. Kiri, depan, kanan. Kiri, depan, kanan. Ada dua ke tiga?
Tiga. Hei, budak ni. Depan, kanan. Ha, yeah. Kiri, depan, kanan ada dua. Sabar. Hai. So, tiga, yang keempat ada tiga. Okay. So, kita tengok bucu yang kelima. Okay, bucu yang kelima adalah bucu dekat segi empat, dekat bawah yang kiri dia. Bawah kiri yang sama dengan ekor. Ha, jadi ada berapa bucu? Berapa cabang? Tiga. Yes, tiga. Satu yang ke atas segi empat, satu yang ke kanan dia dan satu adalah yang ke ekor. Okay, ada tiga. So, yang keenam, bucu yang keenam. Bucu yang keenam yang dekat ekor tu, bucu kat ekor ada berapa cabang? Satu. Satu je sebab dia dekat ekor. Okay, so bucu pertama, kira eh. Bucu pertama ada dua cabang. Bucu kedua ada tiga. Bucu ketiga ada dua. Keempat ada tiga. Bucu lima ada tiga. Okay, sebabkan sambungan kelas tadi, saya terlupa nak record. Jadi saya explain sekejap je lah secara cara penulisan. Macam tadi kan kita dah tengok. So cara penulisan, apa tadi kita dah tahu dah, bucu. Okay, tadi kita dah tahu dah bucu kan. So cara penulisan bucu ni kita tulis sebagai V. Okay, kita akan tulis macam ni. Contohnya bucu kat sini ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita akan tulis sebagai V. Soalan dia akan tanya apa senaraikan V. Jadi bila dia cakap V besar ni maksudnya bucu. So kita kena senaraikan macam set. Ada kurungan ni, kurungan gedik ni, kurungan, buka kurungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurungan. So mesti kena senaraikan. Kalau senaraikan dalam set lah. So kalau dia label 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia label A, B, C, D, E, F, so senaraikanlah A, B, C, D, F. Kalau dia labelkan Terengganu, Kelantan, senaraikanlah Terengganu, Kelantan, apa semua. Tapi kalau ada N, kalau ada N kat sini, okay, urut. Ada N kecil ni maksudnya bilangan. Maksud, kalau V sahaja, okay, so kalau dia ada N ni maksudnya bilangan. Jadi kita kena tulis berapa jumlah lah, berapa jumlah bucu dia. Okay, berapa jumlah bucu dia. Kalau bucu, ni maksudnya ada 6 lah kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 lah bilangan dia. Okay, kalau E, E ni adalah bilangan tepi. Itu sisi lah, sisi. Apa sisi dia? E ni adalah sisi tepi. So maksudnya ini adalah kita kena senaraikan dia punya tepi lah. Okey, kalau N ni maksudnya bilangan bilangan tepi. Tepi dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tepi. Okey, so kemudian kira kita kena, kalau kalau bilangan kita kena tulis berapa dia punya tepi. Tapi kalau dia tulis E sahaja, kita kena senaraikan apa tepi dia, apa maksud tepi dia. Contoh yang ini adalah daripada 1 ke 5. Okey, ini adalah daripada bucu yang 1 ke bucu ke 5. So yang inilah. Kemudian ini adalah bucu 1 ke 2. Okey, kemudian ini adalah bucu 2 ke 3. Okay, ni adalah bucu 2 ke 4. Dan adalah bucu 3 ke 4. Kemudian bucu 4 ke 5 yang ini. Kemudian 5 ke 6. Okay, so ini cara penulisan dia. Dia mesti ada buka kurungan pasangan dia. 1 ke 2, 1 ke 5, 2 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 4. So sebab tadi bilangan tepi 7, so maksudnya mesti ada 7 kurungan kecil. Apa pasangan dia? Okay, so kalau bilangan darjah, bilangan darjah macam kita kira tadi lah, ada 14. Okay, contohnya. Okay, bilangan darjah maksudnya tadi kita kira daripada 1 ni ada berapa tepi. 1 ni ada 2 tepi. So, kita kira 1 ni sebagai 2. Kemudian 2 ni ada 3 tepi.
So ada kira tiga, kemudian tiga ni ada dua tepi. Dan kita totalkan macam tadi. Itu sahaja. Thank you.